Davidson, Burhan Abu Samah, Mazharul Abdul Aziz, Ahmad Haji Yusuf, Mubin Mokhtar, Zulhamizan Zakaria, Fandi Ahmad, Dola Saleh, dan Zainal Abidin Hasan. Sepakan penjuru yang pertama diberikan kepada pasukan Faham. Mubin yang akan mengambil sepakan ini. Ridwan turun membantu bahagian pertahanan. Tidak offside, Zulhamizan. Peluang untuk pasukan Pahang, Zulhamizan Zakaria. Goal! Tidak sampai 2 minit permainan separuh masa yang pertama berlangsung. Zulhamizan Zakaria, pemain yang kali pertama beraksi di peringkat kebangsaan, menjaringkan gol pertama untuk pasukan Pahang. Ini merupakan satu kesilapan yang dilakukan oleh Azmi Mahmud. Kalau dapat kita perhatikan bersama bagaimana clearance yang tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Dan ini Syauqi adalah merupakan jaringan gol yang paling senang sekali dalam sejarah pertandingan bola sepak Piala Malaysia, yang mula diperkenalkan pada 1967 selepas ianya ditukar nama dari Piala HMS Melaya. Satu clearance yang begitu jauh dilakukan dari tengah padang. Zulhamizan Zakaria yang dapat memerhatikan hantaran yang baik dilakukan oleh Alan Davidson. Dan beginilah keadaan bagaimana pemain-pemain pertahanan Kedah yang tidak dapat kembali ke posisi asal, memberikan peluang yang cukup mudah untuk Zulhamizan Zakaria menjaringkan gol yang keempat seterusnya bagi dirinya musim.